Andai Red Spark tak perpanjang kontrak Megawati Hangestri, dua klub Liga Korea bakal berebut jasa Megatron untuk musim depan. Kabar mengenai masa depan Megawati Hangestri di Liga Korea masih belum menemui titik terang jelang lawatan Red Spark ke Indonesia. Padahal, Megawati Hangestri dikabarkan tengah diburu oleh sejumlah tim rival Red Spark yang sama-sama berkompetisi di V-League. Megawati Hangestri memilih untuk memperkuat Jakarta Bin di Proliga 2024 setelah kebersamaannya dengan Red Spark berakhir bulan ini. Namun, Megawati Hangestri akan terlebih dahulu tampil bersama Red Spark saat melakoni laga eksebisi menghadapi Indonesia All Star pada 17-21 April tahun 2024. Megawati Hangestri telah mengakhiri kiprahnya bersama Red Spark di V-League 2023/2024 dengan membawa timnya itu finish di peringkat 3. Tevoli asal Indonesia itu terbilang sukses menjalani musim pertamanya di Liga Korea dengan catatan 797 poin dari 37 pertandingan. Berkat perolehan tersebut, Megawati Hangestri menjadi top skor bagi tim Red Spark dan masuk ke 10 besar pendulang poin terbanyak di V-League 2023/2024. Sederet pencapaiannya inilah yang membuat Megawati Hangestri dianugerahi sebagai pemain asing Asia terbaik di Liga Korea musim ini. Bahkan, Megawati Hangestri dipilih oleh para pengamat voli Korea untuk tampil bersama sejumlah atlet lainnya di ajang All Star V-League 2023/2024. Berkaca dari kegemilangan Megawati Hangestri di Liga Korea membuat sejumlah tim dikabarkan tertarik untuk membajaknya dari Red Spark. Situasi ini diperkuat dengan kontrak Megawati Hangestri yang hampir pasti habis pada pekan depan bersama Red Spark meskipun dia akan tampil terlebih dahulu di Proliga. Menurut berbagai sumber, tercatat ada dua tim rival Red Spark di Liga Korea yang dikabarkan berminat untuk mendatangkan Megawati Hangestri musim depan. Salah satunya ialah finalis Liga Korea musim ini yaitu Pink Speeders yang membutuhkan pemain asing di posisi opposite untuk kompetisi tahun depan. Rumor tersebut diperkuat dengan kapten Pink Speeders yakni Kim Yeon Koung yang dikabarkan bakal memutuskan untuk pensiun musim ini. Selain itu, Pink Speeders sebelumnya juga pernah merombak susunan pemain asing di tim mereka pada pertengahan musim lalu dari Jelena Mladenovic menjadi Willow Johnson. Akan tetapi, penampilan pevoli asing tersebut masih belum sesuai ekspektasi dari pelatih Marcelo Abondanza yang kembali gagal antarkan Pink Speeders juara Liga Korea. Tim lainnya yang juga berikan sinyal ketertarikan terhadap Megawati Hangestri ialah juara Liga Korea musim lalu, Gimcheon Korea Express Weihai Pass. Sang pelatih yakni Kim Jong Min bahkan terang-terangan mengakui jika Gimcheon Korea Express Weihai Pass inginkan jasa Megawati Hangestri. Akan jauh lebih sempurna jika kami memiliki Megawati, kata Kim Jong Min. Bukan tanpa alasan jika Hai Pass tertarik dengan Megawati Hangestri. Pasalnya performa mereka jauh merosot sebagai juara bertahan musim lalu. Di V-League 2023/2024, Gimcheon Korea Express Weihai Pass hanya mampu mengakhiri kompetisi di peringkat 6 dari 7 kontestan. Ditambah lagi pemain asing asal Asia mereka yaitu Tanaka Suksot dinilai tampil kurang maksimal sehingga Megawati Hangestri bisa diplot untuk mengisi perannya musim depan. Megawati disodori kontrak baru dari Red Spark, gajinya per musim fantastis. Bursa transfer Liga Voli Putri Korea mulai kencang berhembus jelang musim 2023/2024 berakhir. Atlet voli asal Indonesia, Megawati Hangestri dapat tawaran kontrak baru. Selain itu para pemain dari tim inti Volleyball Nations League VNL ikut ambil bagian. Sejumlah media Korea Selatan mengabarkan Megawati Hangestri Pertiwi mendapatkan sodoran kontrak baru dari Daejeon Jungkoanjang Red Spark. Diketahui, kontrak Megawati di tim Red Spark akan berakhir April mendatang. Pevoli asal Jember, Jawa Timur ini akan kembali ke tanah air untuk berkompetisi di Proliga. Hanya saja tim yang diperkuat Megawati untuk musim 2024/2025 belum diketahui. Blue Locker Room, salah satu media di negeri Ginseng melaporkan, jika baru-baru ini Megawati diklaim mendapatkan tawaran kontrak baru dari Red Spark. Bukannya tanpa alasan mengapa opposite berjuluk Megatron ini mendapatkan tambahan masa bakti di klub asal kota Daejeon ini. Megawati menjelma menjadi salah satu elemen penting Red Spark lolos ke babak playoff Liga Voli Putri Korea. Pencapaian ini menjadi kali pertama Red Spark dalam 7 tahun terakhir. Sementara itu, Megawati masih memiliki peluang mengukir sejarah membawa Red Spark juara Liga Voli Putri Korea. Asalkan mampu melewati hadangan Pink Speeders di playoff,
dan mengalahkan Hyundai Hillstead di laga final. Oleh sebab itu sudah jadi hal yang wajar jika kemudian manajemen Red Spark menyodorkan kontrak baru kepada Pevoli yang pernah menjadi bagian Jakarta Pertamina Vastron tersebut. Saya mendengar dari manajemen Red Spark bahwa sudah memberikan kontrak baru kepada Mega, terang Blue Locker Room, dalam video yang tayang di kanal YouTube, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Dalam pemberitaannya, selain Megawati, dua legiun asing Asia yang akan mendapatkan kontrak baru adalah dua Pevoli Thailand, Getpart Ponpun IBK Altos dan Wipawi Sritong Hyundai Hillstead. Menariknya, jika Megawati terrealisasi menekan kontrak baru di tim Red Spark, maka persaingan di Liga Voli Putri Korea semakin panas. Blue Locker Room menjelaskan soal regulasi Asia Quarter untuk Liga Voli Putri Korea yang ditambah dari 10 negara menjadi 64. Satu di antaranya ialah China. Sejumlah pevoli putri asal negeri tirai bambu disebutkan sudah melamar untuk mengisi Asia Quarter Liga Voli Korea 2024/2025. Musim depan persaingan Asia Quarter semakin memanas dengan adanya pemain asal China yang melamar. Isunya, beberapa pemain dunia akan berpartisipasi, lanjut keterangan Blue Locker Room. Sebagai informasi, China merupakan core team dari kejuaraan dunia Volleyball Nations League VNL, yang kali pertama digulirkan tahun 2018. Artinya, tim voli putri China selalu bermain di VNL karena secara regulasi tidak bisa terdegradasi. Situasinya menguntungkan bagi Liga Voli Korea, yang secara eksposur akan terus naik dengan kedatangan nama-nama besar pemain tim voli putri China. Di sisi lain, Megawati memperoleh keuntungan karena selain menambah pengalaman, Pevoli berusia 24 tahun ini mempertajam kualitas, baik dari segi defense maupun penyerangan. Gaji Megawati di Red Spark. Megawati Hangestri telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa sejak bergabung dengan Red Spark pada musim debutnya di Liga Voli Putri Korea Selatan. Sebagai perwakilan dari Jember, Indonesia, ia telah menjadi faktor penentu dalam banyak kemenangan timnya dan bahkan telah beberapa kali meraih gelar MVP. Meskipun tidak ada informasi yang spesifik tentang jumlah gaji Megawati di Red Spark, menurut laporan dari media lokal Jomen Daily, pemain asing pada musim 2023/2024 menerima bayaran sebesar $100.000 atau sekitar 1,59 miliar per musim. Besaran gaji ini mungkin meningkat seiring dengan aturan terbaru KOVO, Federasi Voli Korea Selatan, yang menetapkan kenaikan gaji bagi pemain asing Asia hingga mencapai 2,3 miliar rupiah per musim. Kim Yeon Koung saat ini memegang rekor gaji tertinggi di Liga Voli Korea, menerima bayaran.